Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penhijab dimanapun kalian berada. Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja. Amin amin ya rabbal alamin. Berjumpa lagi bersama Abang Channel tentunya, yang dimana setiap harinya saya akan menayangkan info-info terbaru dan terupdate seputar kisah asmara dari Heiko van der Vecken dan Rangga Azob. Dan baiklah sahabat, kali ini ada kabar terbaru dari Heiko van der Vecken dan Rangga Azob. Nah, kali ini ada Heiko van der Vecken yang dimana sudah berada di rumahnya. Wah, seneng banget kayaknya ya Heiko van der Vecken selepas setelah melakukan promo syuting Carmilla ya guys. Alhamdulillah tentunya Heiko van der Vecken masih sehat selalu dan tetap gembira terus ya guys. Tak lupa juga kita mendoakan si babang tampan Rangga Azob yang masih menjalankan syuting ya guys. Semoga baik-baik saja dan selalu sehat tentunya. Dan juga tentunya para penggemar Heizob selalu menantikan adanya pasangan bucin ini ya guys. Heiko van der Vecken dan Rangga Azob agar segera bisa satu proyek lagi ya guys. Amin amin ya robbal alamin. Tentunya tak menutup kemungkinan Heiko van der Vecken dan Rangga Azob di satu proyekan lagi, bahkan mereka akan di satu proyekan lagi. Sudah kita lihat sendiri ya guys, kemesraan Rangga Azob dan Heiko van der Vecken ini sungguh chemistry yang membuat kita semua meleleh melihatnya. Seakan-akan kita dibawa ke dalam kehidupan nyata ya guys. Begitu pula dalam kehidupan nyatanya, Heiko van der Vecken dan Rangga Azob ini selalu kompak dan mesra tentunya. Nah, buat Neng Koko cantik ini, selamat tentunya untuk beristirahat dulu ya guys. Dan untuk menyiapkan pit untuk aktivitas kembali di lain hari nanti. Tentunya, dan semoga cepat-cepat dipertemukan kembali dengan babang tampan Rangga Azob. Heiko van der Vecken juga sudah merindukan momen-momen berdua ya guys. Dan apalagi sih kabarnya saat liburan nanti, Rangga Azob ingin touring ke Bali tentunya ya guys. Wah, seneng banget kayaknya Heiko van der Vecken juga syutingnya sudah selesai ya guys. Dan kemungkinan si cantik Heiko van der Vecken dan Rangga Azob akan pergi ke Pulau Bali ya guys. Kita nantikan kembali tentunya momen-momen ini ya guys. Kita doakan saja semoga Heiko van der Vecken dan Rangga Azob cepat menuju halal. Amin amin ya robbal alamin. Dan baiklah sahabat, bagaimana menurut kalian tentang ulasan kita kali ini? Tulis komentar kalian di bawah ini sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.